Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu zikir penarik rezeki setelah sholat fardu. Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan melakukan zikir, kita dapat memperoleh banyak keberkahan, termasuk penarikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan membahas zikir-zikir yang mustajab untuk menarik rezeki setelah menyelesaikan sholat fardu. Kita akan membahas beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keutamaan dalam meningkatkan rezeki kita. Selain itu, akan ada penjelasan tentang makna dan tata cara melaksanakan zikir tersebut dengan benar, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita bersama-sama mendengarkan pembahasan ini dengan hati yang tulus, menjadikannya sebagai bahan refleksi serta mengamalkan zikir-zikir penarik rezeki ini secara konsisten. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video zikir penarik rezeki setelah sholat fardu. Semoga video ini menjadi panduan dan sumber inspirasi bagi kita semua dalam meraih keberkahan dan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah bergabung dan selamat menonton. Bacalah setelah selesai sholat zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, dan ini adalah amalan pintu rezeki. Kalau misalnya ada orang yang membacanya 300 kali, maka uangnya akan lebih banyak dari yang membacanya 100 kali. Kalau tidak membaca sama sekali, rezekinya itu tercecer. Pesan dari Abah Guru Sekumpul.